Sehari setelah Feyenoord memastikan diri menjadi juara Eredivisie Belanda, sekitar 140.000 pendukung berpesta di pusat kota Rotterdam. Mereka merayakan keberhasilan Feyenoord mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun untuk kembali mengangkat trofi. Tampilnya dari Rotterdamers menjadi kampion harus ditentukan di partai terakhir saat mengalahkan Heracles 3-1. Ini menjadi gelar ke-15 bagi Feyenoord di pentas domestik. Pelatih Giovanni van Bronckhorst mengaku sangat bangga dengan pencapaian timnya tersebut. Well, I feel very honored and proud. I mean, it's a big prize we win, and after 18 years winning the championship is fantastic, and of course for me a proud moment. Feyenoord mengakhiri musim kompetisi 2016-2017 dengan meraup 82 poin dari 34 pertandingan, atau hanya unggul satu angka dari rival terdepannya Ajax Amsterdam.